ESK Season 296, Antar Kaisar. Tiga kaisar iblis tak tertandingi, Ling Jiao, Fei Lian, dan Wudou, menyaksikan jiwa kaisar iblis Jiuyin dibakar sampai mati oleh api emas itu, tetapi mereka tidak berdaya. Api emas semacam ini secara khusus ditujukan pada roh primordial, dan dengan kekuatan mereka, itu tidak dapat dipadamkan. Langit dan bumi, hutan belantara timur dan Chang, menyaksikan pemandangan ini, Makhluk yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap berhenti berkelahi dan berkelahi, ekspresi mereka terkejut. Kaisar iblis yang tak tertandingi jatuh ke tangan seniman bela diri liar seperti ini. The Eastern Desolation dan Chang telah bertempur selama bertahun-tahun dan bertempur beberapa kali, tentara iblis dan jenderal iblis menderita kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sangat sulit untuk jatuh setelah berlatih ke alam kaisar. Terlebih lagi, itu masih kaisar iblis yang tak tertandingi. Selain itu, itu adalah kaisar iblis tak tertandingi dari Chang. Tiga kaisar iblis tak tertandingi, Ling Jiao, Feilian, dan Wudu, tampak jelek, menatap dewa seni bela diri tidak jauh dengan ekspresi cemburu. Semua orang meremehkan orang ini. Seni bela diri liar ini dapat membunuh kaisar iblis Jiuyin dalam tampilan penuh, yang berarti orang ini juga dapat membunuh mereka. Di sisi hutan belantara timur, beberapa kaisar iblis termasuk Idol dan ekor sembilan juga memandang dewa seni bela diri dengan tidak percaya. Meskipun Dai Yue baru saja menamai Dewa Seni Bela Diri sebagai penguasa Pegunungan Taiya, dan di Aula Utama Lembah Kupu-Kupu, Dewa Seni Bela Diri pernah mengungkapkan sebuah tangan. Tapi tidak ada yang mengira bahwa kekuatan tempur Dewa Seni Bela Diri bisa mencapai langkah ini—membunuh enam Kaisar Iblis biasa, mengalahkan tim sepuluh Kaisar Iblis, dan juga memenggal kepala Kaisar Iblis Chang Jiuyin di tempat. Metode ini. Mata tiga Kaisar Iblis, Ling Jiao, Feilian, dan Wudu, berkedip-kedip dan ragu-ragu. Sejak perang, karena munculnya Perang Liar ini, situasinya telah terbalik sepenuhnya, dan mereka tidak memiliki keuntungan di medan perang. Kaisar Iblis Peerless ada tiga yang tersisa di pihak mereka, tapi di sisi berlawanan ada juga berhala, ekor sembilan, dan aramu yang misterius ini. Dalam hal jumlah Kaisar Iblis Biasa, Chang masih memiliki keunggulan, tetapi Kaisar Iblis Biasa yang tersisa telah dibuat ngeri oleh Huang Wu dan tidak berniat bertarung lagi. Jika mereka terus bertarung kerugian mereka hanya akan semakin berat. Terlebih lagi, pasukan di pihak mereka sekarang terdiri dari makhluk di wilayah selatan, barat, dan utara dari alam gurun besar, jadi tidak perlu terus bertarung dengan alam gurun timur. Akan lebih baik untuk menunggu kembalinya pembangkit tenaga listrik Chang, dan kemudian dibawa ke pemimpinan Kaisar Yan, dia secara alami akan dapat mundur dari kesedihan timur. Tiga Kaisar Iblis tak tertandingi, Ling Jiao, Fei Lian, dan Wudu, mundur, mereka saling memandang, dan mereka semua bisa melihat niat satu sama lain. Arab Kaisar Iblis Lingjiao tiba-tiba berbicara, dengan nada dingin, dan berkata, kamu telah membunuh Kaisar Iblis yang tak tertandingi Chang, itu sama saja dengan melawan, kamu terlalu bodoh. Kaisar Iblis Feilian juga berkata, penghancuran dari Desolation Timur hanya masalah waktu. Ketika Desolation Timur dihancurkan, orang lain mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tapi kamu pasti akan mati. Aku pasti mati. Dewa seni bela diri menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan ringan, "Itu tidak mungkin. Namun, jika kalian bertiga tidak lari dengan cepat, kalian harus mati hari ini." Sambil berbicara, dewa seni bela diri memegang penjaga penjara di tangannya dan telah memaksa mereka bertiga berkelahi. Orang ini benar-benar gila. Ekspresi tiga kaisar monster tak tertandingi menyusut, dan mereka mengutuk diam-diam di dalam hati mereka. Huh! Wei Dou Yaodi dengan dingin mendengus dan dengan cepat berkata, "Aku akan membiarkanmu pergi sebentar dan hari ini akan panjang." Ketika Kaisar King Yan kembali, itu akan menjadi hari ketika Desolation Timur dihancurkan. Kaisar iblis Lingjiao juga berteriak, "Kamu tidak akan marah lama-lama." Meskipun mereka memutuskan untuk mundur, tiga kaisar iblis tak tertandingi telah melemahkan momentum mereka, jadi mereka meletakkan beberapa kata di tempat kejadian, berbalik dan melarikan diri sambil mengutuk. Tiga kaisar iblis tak tertandingi mundur, dan kaisar iblis biasa lainnya secara alami tidak berani tinggal. Menarik. Setelah melihat ini, Raja Iblis di bawah berteriak, dan dengan tentara Iblis dan Komandan Iblis di bawah komandonya, dia dengan cepat mundur, meninggalkan tempat mayat. Di atas pegunungan gundukan. Kaisar Naga Huang Hai, Kaisar Iblis Dapeng, dan Kaisar Iblis Kuiniu melihat apa yang terjadi di pegunungan Taya dengan ekspresi yang rumit, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kaisar Iblis Dapeng berkata, "Tanpa diduga, seni bela diri liar yang ditemukan oleh Blood Butterfly sebenarnya memiliki kekuatan tempur seperti ini dan mampu membunuh Kaisar Iblis yang tiada taraf. Meskipun Yin adalah Kaisar Iblis tak tertandingi, pada level ini kekuatan tempur tidak dianggap teratas. Huang He Longdi merenung dan berkata, 'Huangu ini menghadapi Anda dan saya. Mungkin tidak ada kesempatan untuk menang, apalagi membunuh kita.' Ini wajar, Kaisar Iblis Dapeng mengangguk." Keduanya memiliki kepercayaan diri dan kepercayaan diri ini di Kaisar Monster yang tak tertandingi. Kekuatan tempurnya juga kuat dan lemah. Keduanya adalah eselon pertama dari kekuatan tempur Peerless Demon Emperor. Hutan belantara timur telah selamat dari bencana ini. Masih bisakah kita pergi? Pada saat ini, Kaisar Iblisku ini bertanya dengan suara rendah. Kaisar Naga Huang Hai terdiam beberapa saat, tidak berkomitmen, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Mari kita ke sana dulu." Setelah mengatakan ini, Huang Helong di merobek kehampaan, dan mereka bertiga memasuki terowongan luar angkasa dan segera turun ke pegunungan taya. Saat ini, pasukan Chang mundur dengan tergesa-gesa, mengejar atau tidak. Kaisar Kintian tampak sedikit bersemangat melihat Dewa Seni Bela Diri dan Idola dan dua Kaisar Monster Ekor Sembilan yang tak tertandingi. Meskipun itu hanya pertempuran, dalam hatinya Dewa Seni Bela Diri sudah bisa setara dengan dua Kaisar Monster Tiada Taraf, Sang Idola, dan Sembilan Ekor. Jangan mengejar. Kaisar Naga Huang Hai, Kaisar Iblis Dapeng, dan Kaisar Iblis Kuiniu tiba-tiba muncul. Huang Hai Longdi menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam pertempuran ini, meskipun kami memukul mundur Chang, itu juga merupakan kemenangan yang mengerikan. Kerugiannya tidak sedikit. Jika kita terus mengejar dan membunuh, kita hanya akan kehilangan lebih banyak kekuatan. Dua Kaisar Iblis tak tertandingi Idol dan ekor sembilan tidak mengatakan apa-apa. Kaisar King Tian mengerutkan bibirnya. Setelah mereka bertarung bersama dalam pertempuran ini, mereka menderita kerugian besar dan vitalitas mereka terluka parah. Tapi Kaisar Naga Huang Hai, Kaisar Iblis Dapeng, dan Kaisar Iblis Kuin semuanya berada di puncak, dan mereka bisa mengejar sisi yang berlawanan. Tentu saja, kata-kata ini hanya beredar di hati beberapa kaisar, dan tidak mengucapkannya. Dewa seni bela diri tidak mengatakan apapun. Keadaannya memang tidak cocok untuk terus mengejar dan membunuh. Meskipun Kaisar Iblis Jiuyin baru saja dipenggal, itu juga merupakan kemenangan tipis, kecuali Yuan Wudong Tian, dia hampir mengorbankan semua kartu hall-nya. Semuanya, kembali ke lembah kupu-kupu dulu. Huang Hai Longdi berkata, pertempuran ini menang tipis, dan kupu-kupu darah seharusnya menyiapkan minuman, untuk merayakan kesuksesan saya. Mendengar kata-kata ini, yang lain tidak banyak berpikir, tetapi Kaisar Iblis Ekor Sembilan mengerutkan kening. Kata-kata Huang Hai Longdi agak salah. Pertempuran ini benar-benar diperjuangkan oleh mereka, tetapi dalam kata-kata "Huang Heilong" di barusan, dia berkata, "Saya menunggu seolah-olah mereka juga mendapat bagian dari pujian untuk pertempuran ini." Hanya sepatah kata, Kaisar Iblis Ekor Sembilan secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa. Setiap orang mengambil beberapa pengaturan di pegunungan Taya, dan kemudian mereka merobek kekosongan satu demi satu, turun ke lembah kupu-kupu, dan kembali ke aula konferensi seperti yang diperkirakan. Daiyue masih duduk di tengah aula utama dan sepertinya dia tidak pernah pergi, tetapi di kursi di kedua sisi, beberapa toples roh telah ditempatkan, segel lumpur telah dilepas dan aromanya harum. Ketika para kaisar iblis memasuki aula, Suzimo yang dilihat Daiyue untuk pertama kalinya. Ini agak kuat. Suara Daiyue terdengar di benak Suzimo. Meskipun di mata orang lain, Daiyue masih menyendiri dan ekspresinya acuh tak acuh, tapi Suzimo sepertinya bisa melihat bahwa Daiyue sedang berbicara dengannya sambil tersenyum. Bab 2952 Suzimo tersenyum sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, pertempuran ini membunuh enam kaisar iblis biasa, seorang kaisar iblis yang tak tertandingi, dan memanen banyak bagian dunia, ditambah dua iblis dari seni kaki sebelumnya dan Tianwu. Pecahan dunia kaisar hanya dapat membantu menyembuhkan luka Anda. Dai Yue terluka. Dan melalui obrolan sebelumnya, Suzimo tahu bahwa ada origin di pecahan dunia, yang dapat membantu Dai Yue memperbaiki dunia. Dai Yue menatap Suzimo, matanya bergerak. Seberapa berharganya fragmen dunia? Itu tidak hanya berisi Tao dan Dharma seorang kaisar, tetapi juga berisi Origin Qi, yang dapat membantu yang kuat di alam kaisar untuk memperkuat dunia mereka yang padat dan meningkatkan kultivasi mereka. Delapan kaisar iblis biasa, ditambah pecahan dunia dari kaisar iblis tak tertandingi, cukup untuk membuat kaisar manapun kuat. Tapi Suzimo tidak ragu memberikan ini padanya. Tidak dibutuhkan. Dai Yue berkata, "Duniaku telah dibudidayakan untuk sokchen Bahkan jika Kaisar Iblis biasa atau fragmen dunia dari Kaisar Iblis tak tertandingi dimurnikan, sulit untuk sepenuhnya memperbaikinya. Kamu mengumpulkan pecahan dunia ini, dan itu akan sangat berguna ketika kamu melangkah ke Kaisar Kuasi atau menerobos Kerajaan Kaisar di masa depan. Antara Dai Yue dan Su Zimo, meskipun itu adalah transmisi suara dari kesadaran ilahi dan tidak terdeteksi oleh orang lain, Kaisar Iblis lainnya juga bisa secara samar-samar merasakan sedikit keanehan." Tentu saja, sebagian besar kaisar iblis tidak terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, Huang Wu memberikan kontribusi besar dalam pertempuran ini, tidak peduli hadiah apa yang diberikan kaisar iblis kupu-kupu darah, itu benar. Namun, kaisar iblis ekor sembilan tidak berpikir demikian. Sebagai rubah surgawi berekor sembilan, dia memiliki pikiran yang lembut, dan dia mengamati dan merasa lebih realistis. Dai Yue memandang mata Huang Wu ini, memang sedikit berbeda. Huang Wu ini menatap Dai Yue di matanya, itu tidak benar. Kaisar Iblis berekor sembilan diam-diam mengerutkan kening, matanya tertuju pada tubuh Suzimo dari waktu ke waktu, dengan serius. Duduklah, semuanya. Dai Yue melambaikan tangannya. Kaisar Iblis mengambil tempat duduk mereka. Mereka terlalu akrab satu sama lain, dan tidak ada kesopanan, dalam pertarungan ini wajar saja jika kita minum. Tiga putaran anggur. Huang Hai di tiba-tiba bangkit, datang ke tengah aula utama, dan berkata dengan sungguh-sungguh, untungnya, para daois bela diri liar telah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran ini untuk membalikkan situasi. Tapi Chang tidak akan pernah berhenti di sini, dan akan kembali. Aku tidak sabar untuk ceroboh. Persis. Kaisar iblis lainnya juga mengangguk dan mengeluarkan suara. Huang Hai Longdi menoleh untuk melihat ke arah Suzimo, dan berkata, Teman Huang Wu, kamu telah memperoleh banyak hal dalam pertempuran ini, dan sisa harta adalah milikmu. Adapun fragmen dunia dari Kaisar Iblis, saya harap Anda akan menyerahkannya. Ketika kalimat ini jatuh, Allah langsung menjadi sunyi. Kaisar Iblis sedikit mengernyit saat mereka melihat Kaisar Naga di Laut Liar, kecuali Kaisar Iblis Dapeng dan Kaisar Iblis Kuiniu. Tidak ada yang berharap Huang Helong dia akan mengatakan hal seperti itu. Kamu mabuk, Dewa Seni bela diri tidak mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan ringan. Kaisar Iblis juga mengerutkan kening dan berkata, Huang Hai, apa maksudmu dengan ini? Huang Hai Longdi berkata, saya memiliki proposal ini, hanya demi is desolation dan situasi keseluruhan. Jika saya tidak salah, rekan Taoist Desolate Martial Arts seharusnya tidak melangkah ke alam Kaisar. Dalam hal ini, pecahan dunia ini tidak akan banyak berguna di tangan Anda. Jadi lebih baik menyerahkan fragmen-fragmen ini kepadaku. Aku telah stagnan di ranah kekaisaran selama bertahun-tahun. Jika aku mendapatkan pecahan dunia ini, adalah mungkin untuk melangkah ke ranah kaisar dan menyelesaikannya. Pada saat itu, akan ada dua kaisar iblis puncak di hutan belantara timur, dan akan mungkin untuk menyelesaikan krisis berikutnya. Jika hal semacam ini diceritakan kepada orang lain, mungkin ada orang lain yang mempercayainya. Tapi kaisar iblis yang hadir, yang bisa berkultivasi ke alam ini, bukanlah orang bodoh. Semua orang bisa melihat bahwa Huang Helongdi hanya ingin mengambil pecahan dunia di tangan Huang Wu sebagai miliknya. Belum lagi, pecahan dunia ini awalnya adalah rampasan Huang Wu, dan yang lainnya tidak boleh terlibat. Bahkan jika pecahan dunia ini diserahkan kepada Kaisar Naga Laut Liar, akankah dia dapat berkultivasi ke kesempurnaan alam Kaisar? Jika sesederhana itu, jumlah Kaisar Puncak tidak akan begitu langka. Apa untuk Is Desolation, untuk situasi keseluruhan, Hanyalah alasan yang terdengar tinggi yang dicari Kaisar Naga Huang Hai untuk menutupi keinginan egoisnya. Tentu saja, meskipun para Kaisar Iblis dapat melihat pikiran Huang Hai Long Di, kebanyakan dari mereka tetap diam. Bagaimanapun, Huang Hai Long Di telah mengikuti DIY selama bertahun-tahun, dan dia juga seorang Kaisar Iblis yang tak tertandingi. Bagi mereka, Huang Wu hanyalah orang luar. Kaisar Iblis masih tidak tahan, dan berkata dengan suara yang dalam, Huang Hai. Tidak peduli apa, pecahan dunia itu diperoleh melalui pertempuran berdarah oleh para Daois Huang Wu dan menjadi miliknya. Sekarang, setelah Anda membiarkan dia menyerahkan pecahan dunia ini, apa bedanya dengan Ming Qiang? Kaisar Iblis Dewa juga telah mengikuti Diwei selama bertahun-tahun, dan hanya dia yang berani berbicara dengan Huang Heilongdi di seperti ini. Itu buruk. Kaisar Iblis Dapeng berdiri dan berkata, "Meskipun pecahan dunia itu liar dan benda-benda perang, di tangannya mereka hanyalah mutiara yang tertutup debu." Hanya di tangan kita mereka dapat melakukan peran yang seharusnya. Huh. Huang Heilong di sedikit mencibir, dan berkata, dari sudut pandangku, belum jelas apakah pecahan dunia itu adalah miliknya. Oh. Dewa seni bela diri masih tidak mendongak, dan bertanya, ini bukan milikku, bukan milikmu. Kaisar Naga Laut Liar berkata dengan dingin, kau memang membunuh enam kaisar iblis biasa dan satu kaisar iblis tak tertandingi. Tapi jika aku menunggu yang terakhir muncul dan menakut-nakuti pasukan Chang kembali, bagaimana kau bisa menyimpan pecahan dunia itu? Ketika Kaisar Iblis mendengar ini, mereka tidak bisa tidak mengutuk tanpa malu-malu di dalam hati mereka. Penarikan Chang sepenuhnya karena jatuhnya Kaisar Iblis Jiuyin dan enam Kaisar Iblis biasa, yang membuat Ling Jiao dan Kaisar Iblis lainnya sangat terkejut. Sebelum ketiga Huang Heilongdi muncul, Chang sudah mulai mundur. Menjelang perang, Huang Heilong di. Kaisar Iblis Dapeng, dan Kaisar Iblis Kuiniu membuat berbagai alasan untuk menghindari pertempuran. Sekarang, alih-alih berbicara, penarikan Chang ada hubungannya dengan mereka. Kali ini, bahkan Kaisar Iblis Ekor Sembilan tidak tahan lagi. Kenapa? Saat perang baru saja terjadi, kalian bertiga berdiri dengan tangan terlipat, tapi sekarang kau kehabisan pahala. Kaisar Iblis Ekor Sembilan mencibir. Wajah Kaisar Iblis Dapeng tenggelam, dan berkata, kami bertiga hanya menjaga bagian belakang, sehingga Dong Huang tidak khawatir tentang masa depan, bagaimana kami bisa berdiri dan berkata. Huang Hailongdi menatap dewa seni bela diri itu dan perlahan berkata, "Huang Wu, alasan saya baru saja memberitahu Anda hanya untuk menurunkan Anda. Serahkan pecahan dunia itu, aku tidak akan mempermalukanmu." Mendengar kata-kata ini, dewa seni bela diri meletakkan mangkuk anggur di tangannya dan akhirnya mengangkat kepalanya. Menatap Huang Heilong di tidak jauh dari sana, matanya sedalam jurang, dan dia bertanya dengan samar, "Bagaimana jika aku tidak?" Te. Begitu suara itu jatuh, suasana di aula tiba-tiba menjadi tegang. Tidak, Huang Heilong di tercengang, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa dewa seni bela diri akan berani berbicara dengannya seperti ini. Tapi segera dia menunjukkan senyum tegas, bahkan mengeluarkan darah, dan berkata-kata demi kata, "Jika kamu tidak membayar, saya akan pergi dan mengambilnya sendiri." Cobalah. Nada Dewa Seni Bela Diri dingin. Kaisar iblis lainnya diam-diam tidak bisa berkata-kata, semuanya berkeringat untuk Dewa Seni Bela Diri. Tidak ada yang mengira bahwa Dewa Seni Bela Diri akan begitu kuat sehingga dia berani menantang Huang Hai Longdi. Huang Wu ini baru saja bertempur dan dilahap habis-habisan, jika ada konflik dengan Huang Hai Long di saat ini, tidak akan ada kesempatan untuk menang sama sekali. Bab 2953. Huang Hai, kamu lulus. Pada saat ini, Dai Yue berbicara tiba-tiba, nada suaranya datar dan dia tidak bisa mendengar kegembiraan atau kemarahan. Huang Hailongdi menoleh untuk melihat ke arah Dai Yue dan berkata dengan suara yang dalam, "Kupu-kupu darah, aku hanya ingin membantumu. Kamu harus tahu bahwa Kaisar King Yan dapat kembali kapan saja dan kamu terluka dan kamu tidak bisa lain kali henti kancang. Datang. Hanya ketika saya menjadi Kaisar Iblis puncak, saya dapat membantu Anda mempertahankan Desolation Timur." Kata-kata Huang Helong ditulus, dan bahkan Kaisar Iblis Bais dan Kaisar Qingtian berpikir keras dan sedikit tersentuh olehnya. Di saat-saat yang luar biasa, adalah wajar untuk memiliki sarana yang luar biasa. Kaisar Iblis dapeng juga berkata, dalam krisis kehancuran Timur, apa yang salah dengan Huang Wu ini membuat beberapa pengorbanan untuk keseluruhan situasi. Itu hanya memintanya untuk menyerahkan beberapa pecahan dunia, bukan hidupnya. Dia terlalu egois dengan menjaga pecahan dunia dan tidak melepaskannya. Dai Yue mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini, dan bertanya, demi keseluruhan situasi, kamu bisa mengorbankan orang lain. Jadi, aku ingin menyembuhkan lukaku dan memperbaiki duniamu. Bisakah kamu berteman? Wajah Dapeng Demon Emperor berubah, dan dia mendengus, bagaimana ini bisa dibandingkan. Dai Yue tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi melihat keduanya sambil tersenyum. Kaisar Iblis Dapeng dapat berbicara jujur ketika harus mengorbankan orang lain, tetapi dia menyusut ketika dia mendengar bahwa dia akan mengorbankan dirinya sendiri. Sebenarnya, inilah alasan mengapa Dewa Yaudi dan yang lainnya bersedia mengikuti Di Yue. Jika Anda dapat mengorbankan orang lain sesuka hati demi situasi keseluruhan, siapa yang dapat menjamin bahwa pengorbanan berikutnya bukanlah diri Anda sendiri? Kupu-kupu darah, Huang Helong, berkata, kamu tahu di dalam hatimu bahwa Desolation Timur tidak bisa menahannya. Jika aku mendapatkan pecahan dunia itu dan melangkah ke alam kaisar untuk menyelesaikan penyempurnaan, dengan aku membantumu, Desolation Timur masih memiliki sedikit vitalitas. Jika tidak, Desolation Timur akan mati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan seni bela diri liar yang kamu temukan, kamu dapat memblokir pasukan Chang dan melawan Kaisar Kingian? Dai Yue tampaknya agak terganggu, melambaikan tangannya dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja." Huang Hai Longdi terdiam lama sebelum perlahan berkata, jika Huang Wu menyerahkan pecahan dunia itu, saya memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam kaisar untuk menyelesaikan kesempurnaan, dan secara alami saya akan tinggal untuk membantu Anda, tetapi jika dia tidak melakukannya membayar. Kamu pergi. Sebelum Huang Hai Longdi selesai berbicara, Dai Yue menyela dan berkata. Ketiga kata ini jatuh, dan kaisar iblis lainnya terkejut. Sebelum ini, Meskipun mereka berselisih, Huang Helongdi dan Kaisar Iblis Dapeng bahkan menemukan alasan untuk menghindari pertempuran, dan mereka tidak membicarakan hal ini. Tapi sekarang, lapisan kertas ini akhirnya tertembus. Huang Helongdi menundukkan kepalanya sedikit, menertawakan dirinya sendiri, dan berkata, "Kupu-kupu darah, aku telah mengikutimu selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak dapat dibandingkan dengan Huang Wu ini. Apakah kamu lebih suka melindunginya dan mengusirku?" Kaisar Iblis Dapeng juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Kupu-kupu darah, kata-katamu terlalu mengerikan. Dai Yue memandang Kaisar Iblis lainnya dan berkata, siapa lagi yang ingin pergi bisa bersama Huang Hai, aku tidak akan menghentikannya. Kaisar Iblis tahu bahwa sejak Dai Yue mengucapkan kata-kata ini, dia tidak akan kembali. Kaisar Iblis Kui Niu juga berdiri di sisi Kaisar Naga Laut Liar. Kaisar Iblis Ular yang mendalam awalnya ingin meninggalkan hutan Belantara Timur juga tetapi dia mengintip ke Dewa Seni Bela Diri tidak jauh dari sana, hatinya bergetar, dan pikirannya menghilang begitu saja. Para dewa seperti Kaisar Iblis, Kaisar Iblis Ekor Sembilan, Kaisar Iblis Bai Ze, dan Kaisar King Tian tidak bergerak. Penampilan Huang Helong di barusan mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menyembunyikannya dari mereka. Dia baru saja agresif, dan bahkan ingin merebut pecahan dunia Huang Wu, tidak lebih dari menemukan alasan yang baik dan alasan untuk meninggalkan hutan belantara timur dan di Yue. Jika Dong Huang tidak mengalahkan pertempuran ini, Huang Helong dia akan memilih untuk pergi. Dia tidak bisa menyembunyikan pikirannya dari para dewa, yaodi dan lainnya, dan tentu saja dia tidak bisa bersembunyi dari Di Yue. Karena itu, Dai Yue mendorong perahu dengan mulus. Karena Huang Helong Di ingin pergi dengan hati nurani yang bersih, Dai Yue telah melakukannya dengan baik, dan itu bisa dianggap sebagai akhir dari persahabatan antara keduanya selama bertahun-tahun. Uh! Gambar kaisar iblis tiba-tiba menghela nafas, mengungkapkan kenangan, dan berkata, "Saat itu kami mengikuti kupu-kupu darah dan hanya raja iblis. Jika bukan karena bantuannya, kami masih akan terjebak di depan kaisar." Dalam beberapa tahun terakhir, setelah perang antara Desolation Timur dan Chang, jika kita mendapatkan pecahan dunia, kupu-kupu darah akan memberi kita pecahan dunia ini, dan biarkan saya menunggu untuk latihan. Jika bukan ini masalahnya, bagaimana kita bisa berkultivasi ke alam kaisar? Sumber daya budidaya di alam Kaisar sangat berharga dan langka. Selama bertahun-tahun, kupu-kupu darah hampir memberikan semua sumber daya budidaya ini kepada kita. Kami memang menemaninya dalam pertempuran selama bertahun-tahun, tapi kapan dia memperlakukanku dengan buruk? Kaisar iblis juga salah satu dari 12 raja iblis yang mengikuti DIUE. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia akan dipisahkan dari Kaisar Naga Huanghai, Kaisar iblis Dapeng, dan lainnya. Ada beberapa kata yang tidak menyenangkan di hatinya, jadi dia mengatakannya dalam satu tarikan nafas. Kupu-kupu darah berperang melawan yang kuat dari Chang, tidak mau mundur, bukan hanya karena caranya, tetapi untuk melindungi tanah air di bawah kakiku. Kaisar Iblis Gajah berkata dengan keras, dia juga untuk sembilan bersaudara dari Banteng Mandul, beruang batu, piton, kera darah, kuda dewa, macan hitam, macan tutul angin, penyuroh, dan Phoenix suci. Dia tahu bahwa sembilan dari dua belas raja iblis yang mengikutinya kemudian mati di tangan Chang, dan dia ingin membalas dendam sembilan raja iblis. Dan kamu berdua adalah salah satu dari dua belas raja iblis, dan kamu meninggalkannya saat dia yang paling sulit. Apa yang bisa kamu dinginkan? Apa menurutmu kupu-kupu darah tidak bisa melihat pikiranmu? Dia baru saja merindukan perasaan lamanya dan tidak ingin menghancurkannya. Orang yang benar-benar kedinginan adalah dia. Kaisar Naga Huang Hai dan Kaisar Iblis dapat menundukkan kepala. Susi merasa malu dan tidak berani melihat DIY, ataupun untuk melihat Dewa Kaisar Iblis. Tak perlu dikatakan, Deyue dengan lembut melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Setiap orang memiliki ambisi. Kaisar King Yan adalah keturunan Azure Dragon. Dia dari klan yang sama denganmu. Kamu bersedia untuk tunduk padanya. Aku bisa mengerti." Klan King Long, hati Suzimo tergerak ketika dia mendengar kata-kata itu. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui asal mula Kaisar King Yan, tidak heran dia memiliki kekuatan tempur seperti itu. King Long adalah garis keturunan terkuat di klan naga. Dikatakan bahwa di dunia naga, setiap zaman mungkin tidak dapat melahirkan garis keturunan naga biru. Huang Hai Longdi menghela nafas dalam hatinya, akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat Dai Yue, dan berkata, kupu-kupu darah, tren umum akan datang, dan siapapun yang berdiri di depan akan hancur berkeping-keping. Apakah Chang Neng mewakili tren umum? Dewa seni bela diri bertanya dengan ringan. "Dia tidak bisa, kan?" Huang Helong di masih memiliki sedikit rasa hormat terhadap Dai Yue, tetapi menghadapi dewa seni bela diri, dia tidak memiliki wajah yang baik, matanya lebar dan dia bertanya. "Dengan saya, saya adalah tren." Dewa seni bela diri perlahan bangkit. Tindakan ini awalnya cukup biasa. Tapi saat kata-kata ini diucapkan, tubuh dewa seni bela diri meledak dengan aura yang membanjiri dunia. Bahkan Huang Helongdi mengerutkan kening dan tanpa sadar mundur setengah langkah. Huang Helongdi dengan cepat menyadari bahwa dia sedikit malu setelah setengah langkah mundur dan wajahnya tenggelam. Arab. Huang Helongdi berkata dengan dingin, "Ketika saya bertengkar lagi di masa depan, saya mungkin merindukan hubungan lama dan tetap menjaga tangan saya saat menghadapi orang lain, tetapi Anda harus berhati-hati, saya tidak memiliki persahabatan dengan Anda." Bab 2954 Dai Yue ada di sana dan mengatakan bahwa jika Kaisar Naga Huang Hai pergi, Dewa Seni bela diri secara alami tidak akan melakukan apapun dengannya. Terlebih lagi, dia baru saja melalui pertempuran hebat yang menghabiskan banyak kartu dan kehabisan kartu. Dia tidak menggunakan Yuan Wu Dong Tian, dan dia tidak percaya diri untuk menekan Kaisar Naga Huang Hai. Namun, jika ada terobosan lain di wilayahnya, situasinya akan berbeda. Setelah Anda menjadi kaisar semu, hanya api penyucian seni bela diri. Kaisar Naga Laut Liar mungkin tidak dapat menghentikannya. Idol Demon Emperor mengambil semangkuk anggur yang kuat dan mendatangi Kaisar Naga Huang Hai dan Kaisar Iblis Dapeng, dan berkata dengan suara yang dalam, minumlah semangkuk anggur ini, kamu dan aku tidak akan bersimpati lagi. Di masa depan, kamu tidak-tidak harus menjaga tanganmu. Ini baik. Huang Hai Longdi tidak ragu-ragu, meminum anggur yang kuat, melihat ke arah DIY, Idol Demon Emperor dan lainnya, dan berkata, saya harap ketika Wilderness Timur dihancurkan di masa depan, Anda tidak akan menyesali keputusan hari ini. Setelah mengatakan ini, Huang Helongdi, Kaisar Iblis Dapeng dan Kaisar Iblis Kui Niu berbalik dan pergi. Ketika mereka bertiga hendak meninggalkan Aula, Dai Yue tiba-tiba berbicara, King Yan lahir dengan latar belakang khusus dan memiliki garis keturunan yang kuat. Dia menganggap semua makhluk sebagai semut. Meskipun kamu adalah naga, di matanya, ada tidak ada perbedaan. Chang mungkin bukan tujuan yang baik untukmu. Berhati-hatilah di masa depan. Bagaimanapun, mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun, ini adalah nasihat terakhir dari Dai Yue kepada Huang Helongdi sebelum pergi. Huang Helongdi berhenti sejenak sebelum pergi lagi, menghilang di langit di atas lembah kupu-kupu, tidak pernah menoleh ke belakang. Kaisar iblis lainnya melihat pemandangan ini dengan ekspresi dan emosi yang kompleks di hati mereka. Dengan kepergian ketiga Huang Helongdi, kekuatan Dong Huang juga sangat berkurang. Wei terluka, dan Kaisar Iblis di sampingnya hanya tersisa lima berhala, ekor sembilan, Bai Ze, King Tian, dan Suan Snake, serta Huang Wu. Ketika Kaisar King Yan kembali, bagaimana Dong Huang akan melawan? Meskipun Kaisar tidak mengatakan apa-apa, hati semua orang tertutup kabut. Tepat setelah mengalami pertempuran hebat, para Kaisar Iblis tidak berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan mereka mundur satu demi satu, bersiap untuk kembali ke pegunungan masing-masing untuk memperbaiki. Dalam sekejap mata, hanya Dai Yue dan Suzimo yang tersisa di aula. Anda membawa ketiga orang itu keluar Butterfly Valley, benar. Dai Yue memandang Suzimo, bertanya, dan kemudian berbisik, kera darah itu sepertinya yang ada di pegunungan Canglang. Persis. Suzimo mengangguk sambil tersenyum. Tanpa diduga, itu juga melonjak. Dai Yue bergumam pelan. Suzimo berkata, saat itu, kau mengajarinya bab Yijin dalam rahasia 12 Raja Iblis di alam liar, mungkin karena darah di tubuhnya. Dai Yue mengangguk. Pada awalnya, ada 12 Raja Iblis yang mengikutinya, dan salah satunya adalah Raja Iblis Keradarah. Namun, dalam pertempuran dengan Chang, Raja Iblis Keradarah tewas dalam pertempuran. Tapi Dia Yue jatuh di benua surgawi yang sunyi dan melihat kera darah di pegunungan Changlang. Tidak dapat dihindari untuk berpikir bahwa Raja Iblis Keradarah yang mati dalam pertempuran akan mengajar Taoisme. Suzimo bertanya, "Sebenarnya, pada awalnya tidak ada, kode rahasia 12 Raja Iblis di alam liar, tetapi Anda membuatnya sementara." Baik. Daiyue berkata, "12 metode kultivasi berasal dari 12 Raja Iblis. Saya telah membuat beberapa perubahan agar sesuai dengan latihan Anda. Meskipun kode rahasia ini dibuat untuk sementara oleh saya, itu menggabungkan inti Taoisme 12 Raja Iblis. Bahkan di alam atas, itu dapat dianggap sebagai teknik kultivasi yang sangat unggul." Memang Su Zimo mengangguk. Alasan mengapa dia bisa berkultivasi sampai titik ini adalah karena kode rahasia 12 Raja Iblis dari alam liar memainkan peran penting. Setelah jeda singkat, Su Zimo berkata lagi, tekniknya memang kuat, tapi nama teknik ini benar-benar biasa saja. Mata Daiyue membelalak, matanya tidak bagus, menunjukkan jejak bahaya. Su Zimo tertawa. Dai Yue menjentikkan kukunya dengan ringan. Membuat suara dentingan dan berkata pelan, "Kamu benar-benar semakin lancang." Melihat nada bicara, dia, salah. Su Zimo segera berpaling dari topik pembicaraan dan berkata, "Ya, masih ada hal lain." Sambil berbicara, Su Zimo mengeluarkan tas penyimpanan, mengeluarkan beberapa batu abu-abu darinya, dan bertanya, "Ini adalah tas penyimpanan Kaisar Iblis Jiwin. Batu apa ini? Batu sumber mata, Dayue berbinar, dan dia berbisik, 'The Origin ki di Origin Stone' sangat murni." tapi Origin Stone tidak dapat ditemukan di Middle Sun World. Kaisar Iblis Jiuyin memilikinya di tubuhnya. Aku khawatir itu juga karena dia datang dari langit. Suzimo sepertinya telah memikirkan sesuatu, sambil berpikir dan bergumam pelan, "Jadi batu jenis ini adalah batu sumbernya." Setelah beberapa saat, Suzimo bertanya, "Bisakah Origin Stone membantu cedera mu?" Tentu saja. Dai Yue mengangguk dan berkata, hanya dengan menyerap dan memurnikan origin ki dalam jumlah besar, dunia dapat diperbaiki. Dalam hal ini, batu asal jauh lebih berguna daripada pecahan dunia. Berapa banyak batu sumber yang ada di tas penyimpanan Kaisar Iblis Jiuyin? Hanya potongan-potongan ini, kata Su Zimo. Dai Yue sedikit kecewa, dan menggelengkan kepalanya, jumlah batu sumber ini terlalu kecil, dan itu jauh dari cukup untuk memulihkan duniaku yang sempurna. Su Zimo mendengar kata-kata itu, mengeluarkan kantong penyimpanan lain, menuangkan setumpuk besar batu sumber darinya, berserakan di mana-mana, dan bertanya, "Apakah ini cukup?" Melihat adegan ini, Dai Yue tercengang dan tercengang di tempat. Sumber batu sangat langka di dunia seribu tengah, bahkan jika hanya ada satu, itu akan menyebabkan persaingan antara kaisar dan yang kuat. Mungkin ada ribuan batu sumber yang dicurahkan Su Zimo sekarang. Dai Yue tertegun beberapa saat sebelum dia sadar dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak batu sumber? Aku tidak mengatakan sebelumnya di Jiu Yu Land, aku membunuh seorang pemuda dari Istana Surgawi, dan bahkan menarik pengejaran Kaisar Puncak. Su Zimo berkata, ada batu-batu sumber ini di dalam tas penyimpanan pemuda itu, tapi saya tidak tahu asal-muasal batu-batu ini pada saat itu. Batu sumber ini cukup bagimu untuk memperbaiki lukamu. Su Zimo bertanya lagi. Ini sudah cukup. Dai Yue mengangguk. Awalnya dia tidak tahu bagaimana menghadapi serangan Chang selanjutnya, tapi dengan batu sumber ini dia bisa memperbaiki dunianya sendiri dan menyembuhkan dari luka-lukanya. Jadi dia pasti akan bertarung melawan Kaisar King Yan dan yang lainnya lagi. Meskipun Suzimo masih memiliki kata-kata yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya untuk diucapkan kepada Dai Yue, waktu hampir habis dan segala sesuatunya tidak boleh terlambat. Kaisar King Yan dapat kembali kapan saja pada titik ini. Su Zimo berkata, kamu mundur dan berlatih. Saya memiliki beberapa saudara di benua Tianhuang. Selain tiga di lembah kupu-kupu, ada juga rubah kecil, yang harus disembak oleh Kaisar Iblis Ekor Sembilan. Mari kita pergi ke Kaisar Iblis Berekor Sembilan untuk melihat rubah kecil, dan berencana untuk mulai mundur. Setelah perang ini, selain memanen banyak fragmen dunia, dia juga membunuh banyak Raja Iblis dan menelan banyak gua. Dengan memurnikan semua surga gua ini, surga Gua Yuan akan memiliki kesempatan untuk mengubah dan mengembangkan jejak kekuatan dunia. Dan dia telah menentukan metode seni bela diri selanjutnya, dan dia memiliki Hot Body Yue, api penyucian seni bela diri juga memiliki kesempatan untuk berubah, dan melangkah lebih jauh, melangkah ke dalam Kaisar Sun. Keduanya memiliki hati yang jernih, tidak lagi banyak bicara, dan pergi masing-masing. Bab 2955 Di luar Butterfly Valley Harimau, Kincing dan singa emas masih menunggu di sini. Bagaimanapun, tempat ini adalah daratan yang berat di timur, dan ketiganya tidak berani berlarian. Hanya sesekali saya dapat mendengar berita dari luar, mengetahui bahwa Dong Huang sekali lagi memukul mundur pasukan Chang, dan bahkan beberapa kaisar iblis mati dan dibunuh oleh Huang Wu. Ketika mereka bertiga mendengar kata-kata itu, mereka secara alami merasa cerah di wajah mereka. Kincing dan Golden Lion baik-baik saja. Ketika harimau melihat keluarga kupu-kupu yang lewat, dia tidak bisa tidak melangkah maju untuk bercakap-cakap, dan kemudian secara sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan bahwa Huang Wu dan mereka menyembah saudara. Sungguh menyenangkan mendengar bahwa Dong Huang telah memenangkan kemenangan besar ini. Bos kita seharusnya melakukan sedikit kekuatan. Siapa bosmu? Hah, apa kau tidak tahu? Namanya Huang Wu, belum lama sejak dia pertama kali datang ke Dong Huang. Percakapan serupa sering terjadi. Tetapi perikupu kupu hanya menutupi mulut mereka dan terkekeh ketika mereka mendengarnya, dan tidak akan mempercayai mereka sama sekali. Siapa aramu? Penguasa pegunungan Taya hari ini secara pribadi telah membunuh seorang kaisar iblis tak tertandingi dan enam kaisar iblis biasa. Bagaimana orang seperti itu bisa sujud dengan pria yang keras kepala dan naif di depannya ini? Setiap kali ini terjadi, Kincing dan Golden Lion tidak bisa menahan untuk tidak memutar mata mereka, berbalik, mencoba untuk menjauh dari Harimau sebanyak mungkin. Ketika Dewa Seni Bela Diri turun, dia melihat pemandangan seperti itu. Harimau itu menghentikan beberapa perikupu kupu, berbicara dengan bebas, menceritakan tentang pengalaman saudara mereka di langit dan langit. Mereka berbicara begitu banyak sehingga mereka memerah, dan perikupu kupu di sisi yang berlawanan penuh dengan rasa jijik. Harimau itu bertiup lebih dingin, tetapi dia tidak menyadari bahwa Dewa Seni Bela Diri telah datang di belakangnya. Beberapa perikupu kupu mengenali Dewa Seni Bela Diri, dan mereka semua menunjukkan rasa hormat. Bentak dewa seni bela diri itu mengangkat tangannya dan menepuk bagian belakang kepala harimau. "Siapa yang mengalahkan Tuan Harimau?" Harimau itu terputus, merasa tidak senang, berbalik, melotot, dan hendak berteriak, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah, dan dia mencibir, "Bos ini kamu!" Setelah itu, harimau dengan cepat berbalik, memandang perikupu-kupu, menepuk dadanya, dan berkata, "Lihat, aku tidak berbohong padamu. Ini benar-benar bosku, pergi." Pergi dan lihat rubah kecil itu. Dewa seni bela diri menyambut kincing dan singa emas, membawa harimau itu ke terowongan luar angkasa, dan menghilang di lembah kupu-kupu. Pegunungan Kingkiu Dewa seni bela diri membawa harimau tiga langsung ke sini, menyapu kesadaran ilahi, dan langsung merasakan posisi kaisar iblis berekor sembilan. Pada saat yang sama, sembilan kaisar iblis yang mundur dan mengatur napas mereka juga memperhatikan, dan perlahan membuka sepasang mata yang berkedip, mata mereka berkedip-kedip. Aku belum menemukanmu, tapi kamu berinisiatif mengirimkannya ke pintu. Kaisar Iblis berekor sembilan berpikir, sedikit mencibir. Seniman bela diri perawan datang ke sini, saya tidak tahu apa yang bisa Anda lakukan. Kaisar Iblis berekor sembilan menyambutnya, menatap Dewa Seni bela diri dengan senyum penuh, dan bertanya dengan lembut. Orang baik. Harimau itu melirik Kaisar Iblis ekor sembilan, dan tiba-tiba dia sedikit tidak terkendali, dan menoleh dengan cepat. Singa emas juga menundukkan kepalanya. Bahkan kencing tidak bisa membantu tetapi melirik kaisar iblis berekor sembilan yang juga seorang wanita. Kaisar iblis berekor sembilan mengangkat tangannya dan tersenyum, semua memancarkan godaan yang tak tertahankan, yang tampaknya membangkitkan hasrat paling primitif di dalam hatinya. Semangat dewa seni bela diri kuat, tak tergoyahkan, dan pesona kaisar iblis berekor sembilan masih belum bisa memengaruhinya. Dia hanya sedikit mengernyit, dan tidak terlalu memikirkannya, hanya karena darah ras kaisar iblis ekor sembilan sendiri. Dewa seni bela diri berkata, ada almarhum tua kita di klan rubah. Ku dengar dia diterima oleh Taois Wei. Aku ingin bertemu dengannya hari ini. Ari. Kaisar Iblis berekor sembilan berkedip dan berkata sambil tersenyum, itu mudah untuk dikatakan, Ari sedang mundur. Ikutlah denganku, tunggu di sana dulu. Sambil berbicara, Kaisar Iblis berekor sembilan harus pergi lebih dulu, memimpin empat dewa seni bela diri ke tenda bulu tidak jauh dari situ. Dewa seni bela diri mengikuti di belakang Kaisar Iblis berekor sembilan dan melangkah ke tenda ini. Yang akan datang ada semburan keharuman. Dewa seni bela diri tiba-tiba merasakan kesurupan, dan pakaian yang dibungkus Kaisar Iblis ekor sembilan di depannya dengan lembut terlepas seolah-olah secara tidak sengaja memperlihatkan setengah dari bahunya yang harum. Untuk beberapa alasan, dewa seni bela diri merasakan kepanikan di dalam hatinya, dan dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Harimau, kincing, dan singa emas telah menghilang. Di tenda ini tampaknya hanya dia dan Kaisar Iblis Ekor Sembilan yang tersisa. Tidak baik, tanda peringatan melintas di hati dewa seni bela diri, dan dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan memantapkan pikirannya. Pada saat ini, Kaisar Iblis Ekor Sembilan berbalik, dan pakaian di tubuhnya tampak setipis sayap jangkrik, hampir transparan. Puncak dan gunung di dalamnya menjulang, dua kaki indah ramping dan lurus, dan Sembilan Ekor Berbulu di belakangnya sedikit bergetar, dan seluruh tubuh memancarkan godaan tertinggi. Taois Arab. Kaisar Iblis Ekor Sembilan mendengus, pipinya memerah, bibir merahnya setengah terbuka, napasnya biru, langkah teratai bergerak pelan, dan dia bergegas menuju pelukan Dewa Seni bela diri. Godaan semacam ini benar-benar tidak dapat mengguncang Dao Heart of the Martial Dao God. Hanya saja pesona Kaisar Iblis Ekor Sembilan tidak hanya ditujukan pada Dao Sin, tapi juga memikat jiwa. Tetapi Dewa Seni bela diri baru saja melalui pertempuran hebat, dan tidak pernah beristirahat untuk mengatur nafasnya. Jiwa kelelahan, dan dia tidak bisa menahan metode kaisar iblis yang tak tertandingi ini sama sekali. Bahkan topeng Moro tidak berdaya menghadapi tipu daya semacam ini. Dewa seni bela diri tidak menyangka bahwa kaisar iblis berekor sembilan akan menyerangnya. Hati daunnya stabil, dan meskipun kesadarannya sedikit bingung, dia masih bisa mempertahankan kejernihan. Tentu saja, dia tidak akan berpikir bahwa kaisar iblis ekor sembilan benar-benar jatuh cinta padanya ketika dia memikirkannya. Kaisar Iblis Ekor Sembilan telah datang ke depan. Semburan aroma datang, dan sosok anggun Kaisar Iblis Ekor Sembilan berputar sedikit. Dewa seni bela diri dengan cepat menutup matanya dan mengepalkan tinjunya. Kesadarannya menjadi semakin bingung. Melihat pemandangan ini, jejak sarkas melewati kedalaman mata Kaisar Monster Berekor Sembilan. Tepat ketika dia mengulurkan telapak tangannya dan hendak meraih Dewa Seni Bela Diri. Dewa seni bela diri tiba-tiba membuka matanya, dan dua kelompok api ungu menyala di matanya, dan matanya seterang obor. Mendadak, dewa seni bela diri mengulurkan telapak tangannya, dan dengan cepat mencekik leher putih ramping kaisar iblis ekor sembilan. Baik jejak kepanikan melintas di wajah kaisar iblis berekor sembilan, tapi segera dia menjadi tenang, mengedipkan mata seperti sutra, menyedihkan, dan menangis. "Apa yang sedang dilakukan saudara ini?" Aku melukai budak itu. Dewa seni bela diri tampak dingin dengan sedikit kekuatan. Dengan telapak tangannya, dia meremas leher kaisar iblis ekor sembilan dan langsung mengambilnya, seolah-olah dia tidak tahu sedikit belas kasihan dan penghargaan. "Apa yang kamu rencanakan?" Dewa seni bela diri bertanya dengan dingin. "Kamu segera!" Setelah kaisar iblis berekor sembilan hendak berbicara, dewa seni bela diri menyela. "Dia berkata, metode ini tidak berguna bagiku. Jangan malu lagi," faktanya. Dewa Marsial Dao hampir menyentuh Dao Kaisar Iblis Ekor Sembilan. Namun, saat dia akan tenggelam, di dalam tas penyimpanannya, Liontin Giok Putih yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Jahat tiba-tiba bergetar, menyebabkan Dewa Seni Bela Diri itu segera bangun. Bab 2956 Kaisar Iblis Brekor Sembilan tidak lagi berpura-pura, dan ketakutan dan marah. Bahkan, dia menyeret Dewa Seni Bela Diri ke dunia pesonanya, dan menggunakan kekuatan dan taoisme dunia besar untuk memengaruhi pikiran Dewa Seni Bela Diri. Menurutnya, Huang Wu baru saja mengalami perang besar, yang sangat mahal dan tidak bisa menghentikan dunianya yang menawan. Apalagi, penampilan awal Huang Wu memang agak kesulitan. Tetapi untuk beberapa alasan, Huang Wu tiba-tiba terbangun lagi dan benar-benar menyingkirkan pengaruhnya. Saat ini, keduanya sudah dekat. Kaisar Iblis Brekor Sembilan melewatkan kesempatan pertama dan ditahan oleh Dewa Seni Bela Diri, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Bagaimana caramu melepaskan diri dari dunia pesonaku? Kaisar Iblis Brekor Sembilan tidak mau di dalam hatinya, ekspresinya dingin dan tidak ada daya tarik sedikit pun. "Menjawab pertanyaan saya, telapak tangan Dewa Seni Bela Diri memperbarui kekuatannya, dan wajah Kaisar Monster Brekor Sembilan dengan cepat memerah, dan ekspresinya sedikit menyakitkan." Jika bukan karena berpikir bahwa Kaisar Iblis Ekor Sembilan adalah penguasa rubah kecil, Dewa Seni Bela Diri mungkin sudah menderita seorang pembunuh. Selain itu, dia sedikit bingung sekarang, bertanya-tanya bagaimana rubah surgawi berekor sembilan ini akan begitu memusuhi dia. Sister Blood Butterfly adalah milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Kaisar Iblis berekor sembilan mengertakkan gigi dan berkata, "Kau juga tidak bisa." Mendengar kata-kata ini, Dewa Seni Bela Diri tercengang di tempat. Apa artinya? Kaisar Iblis Ekor Sembilan menyerangnya karena Dai Yue. Apalagi ini alasannya, Su Zimo telah membayangkan beberapa situasi serupa. Dia iwe cantik dan tak tertandingi. Di alam liar yang luas, mungkin ada beberapa pelamar yang kuat. Jika dia ingin bersama Dai Yue, dia pasti akan mengatasi masalah ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya adalah Kaisar Iblis Ekor Sembilan. Untuk sementara, Dewa Seni bela diri terasa sedikit tidak masuk akal dan tidak bisa dijelaskan. Jika itu karena alasan lain, bahkan jika dia bukan pembunuh, dia masih harus memberi pelajaran pada rubah iblis ekor sembilan. Tetapi kaisar iblis berekor sembilan mengatakan, "Alasan ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya." Agak merepotkan, dewa seni bela diri merasakan sakit kepala. Situasi ini lebih sulit dari yang dia bayangkan. Akan lebih baik untuk menemukan beberapa musuh yang kuat, dan kedua belah pihak memiliki pertempuran yang hebat. Sampai ke kaisar iblis berekor sembilan ini dia tidak akan bisa bertarung, dia juga tidak akan bertarung. Setelah berpikir dua kali, telapak tangan Dewa Seni bela diri perlahan-lahan mengendur. Kaisar Iblis berekor sembilan mendapat kesempatan untuk bernafas, cahaya dingin melintas di matanya yang indah, dan sembilan ekor rubah di belakangnya bergetar, dan langsung melilit lengan Dewa Seni bela diri, menyebar terus-menerus, dan bahkan menahan semua anggota badan. Dan tubuh Dewa Seni bela diri. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di tenda besar. Mengenakan jubah berwarna darah, rambut hitamnya seperti air terjun. Kupu-kupu bulan. Melihat Dai Yue, iblis rubah berekor sembilan langsung menjadi menyedihkan. Ekor rubah yang awalnya melilit dewa seni bela diri dengan cepat ditarik kembali, dan seluruh orang itu melemparkan dirinya ke pelukan Dai Yue, dan berkata dengan sedih, Sister Blood Butterfly, kamu orang ini terlalu buruk. Dia baru saja memberikan kontribusi besar, dia menantang, dan dia turun ke pegunungan Kingqiu, mencoba menggangguku dan menempati tubuhku. Kakak, lihat, leherku semuanya ungu olehnya. Di leher putih dan ramping Kaisar Iblis Ekor Sembilan, itu memang sepotong ungu dan biru yang baru saja dicubit oleh telapak tangan Dewa Seni Bela Diri. Dewa Seni Bela Diri mendengarkan omong kosong dari rubah Iblis Berekor Sembilan dan tidak menjelaskan. Dai Yue menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengulurkan jari-jarinya, dan menjentikan keras ke dahi Kaisar Iblis Berekor Sembilan, dan menghela nafas pelan, hentikan. Secara alami, Tipuan semacam ini tidak dapat disembunyikan dari Dai Yue. Ketika dia akan mundur, dia tiba-tiba teringat bahwa Suzimo berkata bahwa dia akan pergi ke pegunungan Kingkyu, hanya untuk menyadari bahwa mungkin ada kesalahpahaman di antara keduanya, dan dia bergegas. Kakak, apa kau tidak percaya padaku? Kaisar Iblis berekor sembilan bertanya. Tidak percaya. Dai Yue hanya menjawab dengan dua kata. Huh. Kaisar Iblis berekor sembilan mendengus dan memelototi Dewa Seni Bela Diri. Jangan ganggu dia di masa depan. Dai Yue berkata kepada Kaisar Iblis Ekor Sembilan lagi, sebelum melihat Suzimo, matanya bergerak, dan keduanya meninggalkan akun besar berdampingan. Keduanya berjalan ke kejauhan, berbalik dan saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saling memandang untuk waktu yang lama, keduanya tertawa pada saat bersamaan. Apa yang sedang terjadi? Suzimo bertanya sambil tersenyum. Dai Yue berkata, saya menyelamatkannya ketika dia masih muda, jadi dia memiliki perasaan khusus untuk saya, dan dia lebih bergantung pada saya. Suzimo tidak bisa berhenti memikirkan rubah kecil itu, lalu mengangguk dan berkata, aku mengerti. Dai Yue memandang Suzimo lagi, dan berkata, kamu belum menghentikan pertempuran, jadi kamu benar-benar dapat memblokir pesona ekor sembilan. Beruntung, Suzimo diam-diam takut. Jika bukan karena Liontin Giok Putih, dia akan tenggelam ke dalam dunia iblis rubah berekor sembilan yang mempesona, tidak dapat melepaskan diri, dan dipukul oleh Butterfly Moon lagi, saya khawatir akan sulit untuk dijelaskan. Apakah itu terlihat bagus? Dai Yue bertanya tiba-tiba. Pertanyaan itu tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Su Zimo hendak mengangguk tanpa sadar, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat menenangkan pikirannya, berpura-pura bingung, apa? Dai Yue menyipitkan mata sedikit, menatap Suzimo sebentar, lalu tertawa kecil dan melambaikan tangannya, aku akan mengampuni kamu. Suzimo menghela nafas lega. Pada saat itu, itu lebih mengasyikkan daripada menghadapi iblis rubah berekor sembilan. Di akun besar. Rubah iblis berekor sembilan memandang kedua kiri berdampingan, dengan lembut mengepalkan tinjunya, keluhan besar tiba-tiba muncul di hatinya, dan matanya tertutup kabut. Kali ini, itu bukan penyamarannya. Dia benar-benar merasa dianiaya. Sebelum Huang Wu muncul, pernahkah Dai Yue memarahinya dan mengatakan kata-kata kasar padanya? Tapi barusan, Dai Yue bahkan menjentikkan jarinya demi Huang Wu itu. Pada saat itu, itu menyakitkan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang ada di hatinya mungkin benar-benar dibawa pergi. Huang Wu, Huang Wu. Kaisar Iblis berekor sembilan berkata dua kali, semakin dia memikirkannya, semakin marah, semakin dia memikirkannya, semakin sedih. Untuk membingungkan Huang Wu ini, dia bahkan mengorbankan dunia pesonanya sendiri, dan bahkan melepas pakaiannya, dan dilihat oleh Huang Wu untuk sebagian besar tubuhnya, tetapi ternyata tidak berguna. Berpikir seperti ini, bukankah saya telah menderita kerugian besar dan dimanfaatkan oleh seni bela diri liar itu? Memikirkan hal ini, wajah Kaisar Iblis Jiwe memerah, cemas dan marah, kesal dan malu. Di luar tenda besar terdengar suara langkah kaki. Kaisar Iblis berekor sembilan buru-buru mengumpulkan pikirannya. Buru-buru mengeluarkan pakaian asli dari tas penyimpanan, memasangnya kembali, dan memakainya lagi. Setelah menyelesaikan masalah ini, Dai Yue kembali ke lembah kupu-kupu untuk melanjutkan retretnya. Setelah berpisah dengan Dai Yue, Su Zimo kembali ke sini, bersiap untuk membawa ketiga harimau itu, dan bertanya tentang keberadaan rubah kecil itu. Memasuki tenda besar, melihat Kaisar Iblis Ekor Sembilan berpakaian rapi yang menutupi dirinya dengan erat, Suzimo tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia tidak memiliki pemikiran ekstra, tetapi Kaisar Iblis Berekor Sembilan di depannya sangat berbeda dari gambar sebelumnya sehingga dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Tapi tatapan Suzimo jatuh ke mata Kaisar Iblis Berekor Sembilan, tapi itu perasaan lain. Kaisar Iblis Ekor Sembilan selalu merasa bahwa di bawah tatapan Suzimo, dia masih dalam kondisi pakaian setengah dicuci dan menjulang. Bab 2957 Untuk menghindari rasa malu, Dewa Seni bela diri menoleh ke arah harimau, kincing dan singa emas tidak jauh, dan bertanya, apakah mereka baik-baik saja. Dari saat mereka melangkah ke tenda besar, ketiga harimau itu kehilangan kesadaran. Tentu saja, dewa seni bela diri bisa melihat bahwa ketiga harimau itu pingsan, dan tubuh mereka tidak terpengaruh. Ketika mereka bertanya, mereka hanya mengalihkan topik. Tidak masalah, ekspresi rubah iblis berekor sembilan melambat, dan dia menghela nafas lega ke arah trio harimau. Ketiga harimau itu bangun dengan santai, terlihat kosong. Pada saat ini, ada suara pakaian menusuk ke udara di luar tenda besar, dan orang-orang datang dengan sangat cepat, terlihat sangat cemas. Ketika sampai di tenda besar, pengunjung tidak bermaksud untuk berhenti, dan mereka langsung menyerbu masuk. Dewa seni bela diri menoleh dan melihat. Saya melihat seorang gadis kapulaga berusia 13 atau 14 tahun berjalan masuk. Dia ramping dan glamor. Meskipun dia telah tumbuh besar, dia masih bisa melihat penampilan rubah kecil. Rubah kecil itu sedikit terkejut saat melihat begitu banyak orang di dalam tenda besar. Tetapi melihat ada tiga harimau di antara mereka, dia tidak bisa menahan senyum. Kemudian, tatapan rubah kecil tertuju pada tubuh Dewa Seni Bela Diri. Dewa Pencaksilat tersebut memakai jubah ungu yang sangat berbeda dengan kemeja biru sebelumnya, dan memakai topeng moro, hal yang biasa jika rubah kecil tidak dapat mengenalinya. Tetapi untuk beberapa alasan, rubah kecil memandang Dewa Seni Bela Diri seperti ini tanpa berkedip. Dia selalu merasa bahwa orang ini membuatnya ingin dekat dengannya, dan membuatnya merasakan rasa aman yang sepertinya tidak asing lagi. Dia hanya merasakan perasaan seperti ini pada satu orang. Rubah kecil memandang mata dewa seni bela diri dengan cara ini, seolah mencoba membedakan sesuatu. Kabut samar perlahan muncul di matanya. Anak laki-laki, rubah kecil itu berbisik. Dewa seni bela diri melepas topengnya, membuka lengannya, dan berkata dengan lembut, "Ini aku." Rubah kecil itu menangis dan menghantam pelukan Dewa Seni bela diri. Lengannya yang sedikit kurus memeluk erat tubuh Dewa Seni bela diri, seolah-olah dia takut akan menghilang di saat berikutnya. Tidak perlu terlalu banyak bicara di antara keduanya, pelukan saja berarti ribuan kata. Setelah melihat pemandangan ini, Kaisar Iblis Brekor Sembilan juga menunjukkan sentuhan emosi di matanya. Dia pernah memiliki pemahaman yang mendalam tentang ketergantungan dan kedekatan rubah kecil dengan Dewa Seni bela diri. Tiger, King Ching, dan Golden Lion berdiri tidak jauh dari situ. Mereka semua tersenyum saat menyaksikan adegan ini dan tidak melangkah maju untuk mengganggu mereka. Mereka tahu bahwa perasaan rubah kecil terhadap Suzimo sedikit berbeda dari mereka. Di antara mereka, mereka adalah saudara yang bisa berbagi suka dan duka. Tapi di hati rubah kecil, Suzimo lebih seperti kerabat. Kaisar Iblis Ekor Sembilan awalnya memiliki beberapa keluhan terhadap Dewa Seni Bela Diri, tetapi melihat adegan ini, keluhan tersebut menghilang dalam sekejap. Bahkan untuk rubah kecil, dia tidak akan menyakiti Dewa Seni bela diri lagi. Kaisar Iblis berekor sembilan tidak mengganggu mereka berdua, Lian Bu bergerak pelan, dan diam-diam pergi keluar tenda besar, menyerahkan tenda besar itu kepada mereka. Ketika saya berjalan ke pintu masuk tenda besar, untuk beberapa alasan, Su merasa penasaran, jadi Kaisar Iblis ekor sembilan menoleh dan mengintip Dewa Seni bela diri. Ternyata tidak apa-apa, Kaisar Iblis berekor sembilan diam-diam berpikir. Dia melihat Dewa Seni bela diri mengenakan topeng perak sepanjang hari, dia pikir dia terlihat sangat jelek, dengan wajah dan taring biru, tetapi dia tidak berharap untuk terlihat seperti seorang sarjana yang tampan. Seolah merasakan tatapan Kaisar Iblis Ekor Sembilan, Dewa Seni bela diri itu mendongak dan mengangguk ke Kaisar Iblis Ekor Sembilan dan tersenyum. Kaisar Iblis berekor sembilan panik, seolah-olah dilihat dalam benaknya, Tatapannya mengelak, dan dia meninggalkan tenda besar seolah-olah dia telah melarikan diri. Dewa seni bela diri tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya mengangguk dan tersenyum pada Kaisar Iblis Berekor Sembilan. Pada kenyataannya, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan sedikit kebaikan. Rubah kecil dapat membobol tenda besar Kaisar Iblis Berekor Sembilan sesuka hati, bahkan tidak ada yang akan menghentikannya, dan tidak perlu memberi tahu dia. Ini saja yang dapat menunjukkan betapa Kaisar Iblis Ekor Sembilan sangat mencintai rubah kecil. Rubah kecil itu pasti tidak dirugikan oleh Kaisar Iblis Ekor Sembilan. Dewa seni bela diri baru saja berterima kasih kepada Kaisar Iblis Berekor Sembilan atas perawatannya selama bertahun-tahun. Selain itu, Dewa seni bela diri menemukan bahwa kultivasi rubah kecil tidak lemah, dan ia telah berkultivasi ke tahap surgawi dunia nyata. Kecepatan kultivasi ini dianggap sebagai yang teratas dalam kematian alami kelaparannya. Baik, dewa seni bela diri dengan lembut menepuk punggung rubah kecil itu dan berkata, "Bangun." Rubah kecil masih membenamkan kepalanya di pelukan dewa seni bela diri, menolak untuk bangun, melingkarkan lengannya di pinggang dan memeluk erat, seolah-olah dia takut dewa seni bela diri akan melarikan diri. Dewa seni bela diri tersenyum dan berkata, "Saya akan tinggal di alam liar untuk waktu yang lama dan saya tidak akan pergi begitu saja." Ketika rubah kecil mendengar kata-kata itu, lengannya kendur. Kemudian, rubah kecil mengubah tubuhnya, memudar dari bentuk manusia, berubah menjadi tubuh, dan terjun ke pelukan dewa seni bela diri, persis seperti dasar lembah pemakaman naga. Sebagian besar tubuh bersembunyi di pakaian di dada dewa seni bela diri, hanya kepala berbulu yang terlihat di luar, menatap dewa seni bela diri itu, matanya yang besar dan berair berkedip dan berkedip. Dewa seni bela diri tidak mengatakan apa-apa dan membiarkannya melempar. Sampai saat ini, ketiga harimau tersebut berkumpul. Harimau itu bercanda, "Rubah kecil, kamu sangat berat sebelah. Aku sudah lama tidak melihat kita, jadi aku bahkan tidak menyapa." Rubah kecil mendengus dan menyapa harimau, "Terlalu asal-asalan, harimau itu memutar matanya." Setelah naik ke alam atas, mereka berlima dapat bersatu kembali di alam gurun agung. Saya tidak tahu seberapa banyak yang telah mereka lalui. Kesulitan dan bahaya tahun-tahun ini sangat sulit untuk dikatakan. Meski begitu, keberadaan ketujuh saudara mereka dan dua orang masih belum diketahui. Kelimanya berkumpul bersama, tetapi kekurangan monyet dan eidolon. Ketika lima orang berbicara, mereka pasti akan menyebut keduanya, tampak khawatir. Setelah harimau, hijau, singa emas dan rubah kecil naik, mereka tinggal di hutan belantara dan tidak pernah pergi. Tidak seperti dewa seni bela diri, banyak antar muka telah dilalui. Mereka tidak punya berita tentang monyet dan eidolon. Dewa seni bela diri berkata, Yeling memiliki beberapa petunjuk. Dia pernah muncul di medan perang roh jahat di alam Fengtian, dan kemudian dia menghilang. Dewa seni bela diri akan menceritakan berita tentang Eidolon yang dia dengar di alam surga. Menggunakan kekuatan tempur Eidolon, bahkan di 3000 alam, seharusnya tidak ada bahaya. Dewa seni bela diri berkata, monyet itu belum memiliki petunjuk, tetapi saya berspekulasi bahwa dia seharusnya ada di dunia keradarah. Monyet termasuk dalam keluarga keradarah. Jika mereka tidak muncul di hutan belantara besar, kemungkinan besar mereka adalah keturunan dari dunia keradara. Meskipun dunia keradara bukanlah dunia yang super besar, ada juga kaisar dan orang-orang yang berkuasa. Monyet di dunia keradara seharusnya tidak berada dalam bahaya. Hanya saja saudara-saudara ingin bertemu lagi, dan mereka tidak tahu kapan mereka harus menunggu. Dewa seni bela diri dan keempat harimau mengobrol selama sehari semalam di tenda besar. Kelimanya sudah lama tidak bersatu kembali, dan ada kata-kata yang tidak ada habisnya. Bahkan jika mereka berbicara selama satu atau setengah tahun, mereka tidak akan merasa lelah. Namun, krisis Great Wilderness belum terselesaikan, dan dewa seni bela diri memiliki Butterfly Moon di dalam hatinya, dan tidak tinggal terlalu lama. Keesokan harinya, dewa seni bela diri meninggalkan pegunungan King Kiu dan mulai mundur. Untuk membantu DIY dan membantu hutan belantara timur mengatasi krisis, tingkat kultivasinya harus ditingkatkan. Bab 2958 Untuk Dewa Seni Bela Diri, masa depan seni bela diri sudah jelas. 10.000 metode adalah satu, dan jalan yang berbeda adalah sama. Setelah alam persilatan, itu adalah alam kaisar. Hanya saja, kaisar rilem adalah alam besar. Ingin masuk ke alam kekaisaran, sesulit mendaki. Dewa seni bela diri pertama-tama harus mengubah Yuan Wudong Tian dan api penyucian seni bela diri, dan mendapatkan jejak kekuatan dunia. Hanya ketika Anda menjadi kaisar semu, Anda dapat memiliki kesempatan untuk benar-benar melangkah ke alam kaisar. Dewa Seni Bela Diri tidak bermaksud untuk memurnikan pecahan dunia. Dalam fragmen dunia, tidak hanya ada banyak makna mendalam Taoisme, tetapi yang terpenting, ia juga mengandung Origin Qi. Baginya, memurnikan pecahan dunia sekarang agak boros. Selama banyak pemurnian Dongtian dikumpulkan dari dua perang ini, Yuan Wu Dongtian memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Pemurnian Tao dan Dharma di gua-gua ini, api penyucian seni bela diri juga bisa meningkat. Faktanya, Su Zimo dan Diaiwe sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Bahkan jika Anda tidak berbicara, tetaplah bersamamu dengan tenang. Tapi saat ini, Dong Huang belum lepas dari krisis, dan waktu hampir habis. Jika Anda tidak bisa selamat dari bencana ini, apalagi bergandengan tangan dengan rambut putih, dan menghabiskan sisa hidup Anda bersama, Suzimo bahkan dapat menemani DIY mati dalam kelaparan hebat. Tahun-tahun itu panjang dan waktu terus berlalu. 800 tahun, tiba-tiba berlalu. Bagi dunia kultivasi, 800 tahun terlalu cepat, seperti kuda putih melewati celah. Untuk sebagian besar makhluk dari 10.000 ras, akan sulit bahkan untuk meningkatkan basis kultivasi mereka ke tingkat kecil dalam 800 tahun. Sejak pertempuran Feng Tian, Suzu di dunia pedang telah menjadi terkenal di seluruh dunia, dan reputasi Jian Feng ke-9 juga meningkat seiring dengan gelombang pasang. Puncak pedang ke-9 memiliki banyak murid dan sangat hidup, secara alami berbeda dari puncak pedang yang dibangun di awal tahun. Hari ini, puncak pedang ke-9 di dunia pedang, seorang tamu datang dari jauh untuk berkunjung. Dahulu kala, Jian Siu pergi ke Suster Guru Jian Feng ke-9, Dongfu Bei Mingxue, untuk melapor. Semua perbaikan pedang tahu bahwa Master Puncak dari Puncak Pedang ke-9 sedang berlatih mundur, dan tidak ada peristiwa besar, dan dalam keadaan normal, dia tidak akan pergi. Sebagian besar masalah Jian Feng ke-9 ditangani oleh Bei Ming Sui. Setelah 800 tahun berkultivasi, basis kultivasi Bei Ming Sui juga rajin, dan dia telah menyadari kekuatan magis tertinggi, dan juga telah berkultivasi dalam seni bela diri yang sebenarnya hingga sukses besar. Kecepatan kultivasi ini jauh melampaui para beku dengan pangkat yang sama. Meskipun Yunting di puncak pedang ekstrim juga telah berkultivasi ke tahap manusia surgawi dari alam sejati, kekuatan tempur Bei Mingsue distabilkan oleh Bei Mingxue. Bakat Bei Mingxue dalam seni bela diri dan kendo tidak diragukan lagi telah terungkap. Ketika Bei Mingxue melihat dua tamu yang datang berkunjung, dia merenung sejenak, lalu memutuskan untuk pergi ke Gua Suzimo dan membangunkan mereka. Keduanya dari dunia bunga. Salah satunya adalah Raja Periulan yang telah membantu Suzimo dan dunia pedang di dunia Fengtian. Yang lainnya adalah Mulian, murid dari Raja Abadi Yulan. Di medan perang roh jahat, Mulian juga salah satu dari sedikit roh sejati tertinggi yang telah membantu Suzimo. Yang terpenting, kondisi Mulian sepertinya tidak begitu baik, ada luka di sekujur tubuhnya, ekspresinya lamban, dan napasnya lemas. Bei Mingsue tahu temperamen guru, dan jika dia tahu bahwa itu adalah dua teman Tao, Raja Abadi Yulan dan Mulian, yang berkunjung, dia pasti akan mendobrak penghalang. Seperti yang diperkirakan. Setelah Bei Mingsue memberitahu, Su Zimo segera bangun, dan keluar untuk menyambut dua Raja Abadi Yulan dan Mulian ke dalam gua. Raja Abadi Yulan tersenyum dan berkata, saya belum pernah melihatnya dalam 800 tahun. Tingkat kultivasi Fellow sudah telah meningkat lagi. Senang sekali memberi selamat kepadanya. Dalam 800 tahun, Su Zimo telah melangkah ke dalam kehampaan dunia nyata. Dalam pertempuran iblis, dia mendapatkan terlalu banyak. Ada lebih dari 20 buah dao dari roh sejati tertinggi saja. Selama beberapa tahun terakhir, dia hanya memurnikan tiga dari lebih dari 20 buah dao. Dia mampu melangkah ke tahap kehampaan dengan sangat cepat karena dia telah menyadari dua kekuatan magis tertinggi. Harum seketika dan terkurung oleh ruang dan waktu. Tiba-tiba Fang Hua, ini adalah kekuatan supernatural yang tiada taraf. Tetapi di makam Kaisar, warisan tahu dari Kaisar Abadi Chenmu, selama bertahun-tahun, ia telah dengan sempurna mengintegrasikan Taoisme Fanghua Hua Instan dan Chen Zhong Mugu, dan akhirnya mendorong Fanghua Hua Instan ke puncak kekuatan supernatural tertinggi. Adapun pemahaman tentang batasan ruang dan waktu, tentu saja. Dalam keindahan instan, ada waktu dan Taoisme. Dao of Space ada dalam permainan catur Linglong yang diberikan kepadanya oleh Raja Abadi Linglong. Dengan kata lain, kekuatan supernatural tertinggi yang telah dipahami Suzimo sejauh ini memiliki empat kepala dan delapan lengan, Kekuatan supernatural delapan taring, menghukum pedang abadi, berbagai buddha dan naga, enam reinkarnasi, kecantikan instan, api langit merah terang, yin dan yang. Ketidakterbatasan, dan penjara waktu dan ruang. Sembilan kekuatan magis tertinggi, belum pernah terjadi sebelumnya. Sembilan kekuatan magis tertinggi membaptis daging, darah, dan jiwa. Ditambah dengan fondasi keberuntungan kinglian kelas 12, suzimo di kekosongan lubang, alam tubuh fisik dan roh primordial, sebenarnya telah mencapai tingkat lubang langit. Menghadapi salam raja abadi Yulan, Su Zimo tersenyum. Dia bisa melihat ada jejak kesedihan di antara alis raja peri Yulan. Pandangannya tertuju pada Mulian yang berada di samping raja abadi Yulan. Su Zimo mengerutkan kening. Ada nafas berdarah samar dari tubuh Mulian. Dia dalam kondisi yang sangat buruk dan terluka parah. Meskipun Mulian mengenakan topi dan kerudung hitam di atas kepalanya. Suzimo masih bisa mendeteksi bahwa wajah putih asli Mulian ditutupi dengan darah merah dan padat, sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Suzimo tidak banyak bicara kepada Raja Abadi Yulan, menunjuk ke arah Mulian, dan bertanya dengan lugas. Menyebutkan ini, Raja Abadi Yulan menghela nafas dan berkata, Mulian terluka parah oleh seseorang di dunia darah, dan jiwa dan darah keduanya terkontaminasi dengan racun darah busuk. Jika kita bergerak, kita juga bisa menyelamatkan nyawa Mulian, tetapi itu pasti akan menyakiti jiwanya dan kultivasi tubuh ini akan sia-sia. Berbicara tentang ini, Raja Abadi Yulan berhenti, seolah memikirkan sesuatu, ragu-ragu, ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Teman Su. Raja Abadi Yulan tiba-tiba berkata melalui pengetahuan spiritualnya, "Saya kira, Anda mungkin memiliki garis keturunan King Lian keberuntungan dan mungkin ada cara untuk menyelamatkan mulian." Aku tahu permintaan ini agak mendadak dan rekan suadois yakinlah. Aku tidak akan pernah mengungkapkan rahasia keberuntunganmu dari garis keturunan King Lian. Padahal, pertama kali Raja Periulan dan Suzimo bertemu, dia melihat perbedaan antara Suzimo, jadi dia berinisiatif untuk bergaul dengannya. Bagaimanapun, dia termasuk dalam keluarga Vegetasi, dan persepsinya tentang keberuntungan King Lian berbeda dari ras lain. Kemudian. Ketika dia melihat sarana yang ditunjukkan oleh Suzimo di medan perang roh jahat, dia berspekulasi bahwa Suzimo sangat mungkin berada di dalam darah keberuntungan King Lian. Biar ku lihat. Suzimo tidak ragu-ragu, dan meminta Raja Abadi Yulan untuk menempatkan Mulian di tempat tidur tidak jauh dari sana, mengangkat tudung topinya, dan menjelajahi situasi di dalam tubuh Mulian dengan kesadaran ilahi. Ketika Feng Tian Rilem, Suatrilam dan dia dikepung oleh banyak antarmuka. Yulan Immortal King dan Mulian adalah salah satu dari sedikit yang telah membantu Suatrilam dan dia. Terlebih lagi, Mulian masih merupakan Klan Kinglian. Untuk alasan apapun, Su Zimo tidak akan tinggal diam. Su Zimo memeriksa tubuh Mulian dengan hati-hati. Luka pada tubuh Mulian tidaklah serius, terutama karena garis darah dan garis darah yang terkontaminasi oleh jiwa yang najis dan kotor. Selama dibuang, Mulian akan bisa pulih seperti semula siapa di dunia darah yang bisa menyakitinya? Su Zimo bertanya. Bagaimanapun, Mulian adalah roh sejati tertinggi, bahkan jika dia tersesat, akan sulit bagi seorang kultivator dengan peringkat yang sama untuk menyakitinya sampai titik ini. Bab 2959 Raja Abadi Yulan menghela nafas dan berkata, orang ini, rekan Sutaois, juga menyadari bahwa dia adalah roh tertinggi yang benar-benar lolos dari tanganmu, tanda darah dari dunia darah. Itu dia, Su Zimo sedikit mengangkat alisnya. Dia sedikit terkesan dengan pola darah ini. Di awal lapangan Feng Tian, Wen berselisih dengan Mulian dan Long Li. Di medan perang iblis, orang yang pertama kali mengepungnya memiliki pola darah. Namun, orang ini juga melarikan diri dengan sangat meyakinkan, melihat situasinya tidak baik, dia segera mengorbankan token Feng Tian dan melarikan diri dari medan perang untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah menjelajah, Su Zimo merasa percaya diri dan berkata, cedera ini tidak sulit untuk diobati. Setelah mendengar kata-kata ini, Raja Abadi Yulan menghela nafas lega dan lega hatinya. Jika cedera mulian digantikan oleh orang lain, itu akan sangat rumit. Lagi pula, darah najis semacam itu sudah tercemar dalam jiwa dan darahnya, dan jika dia ingin dirawat, niscaya akan melukai fondasi mulian dan merusak basis kultivasi. Tapi bagi Suzimo, urusan ini mudah. Tidak peduli seberapa kuat darah klan tebu darah, itu tidak dapat mencemari darah King Lian keberuntungan kelas 12. Keluarga anggur darah, pada analisis akhir, termasuk dalam kategori tumbuhan dan makhluk. Pada garis keturunan, Good Fortune King Lian memiliki efek penindasan mutlak padanya. Suzimo mengandalkan keberuntungan kelas 12 dari garis keturunan King Lian dan mengorbankan jari lotus untuk menyingkirkan darah kotor di tubuh Mulian. Karena Mulian juga dari keluarga King Lian dia diberi makan oleh keturunan King Lian keberuntungan kelas 12, tidak hanya dia tidak akan merusak basis kultivasinya, garis keturunan fisik dan jiwanya, dia juga akan diberi makan. Bahkan di dalam gua, Su Zimo tidak bermaksud bersembunyi, dan di bawah tatapan Raja Abadi Yulan dan yang lainnya, dia menggunakan jari teratai di tubuh Mulian. Jenis Taoisme ini dimotivasi oleh darah keberuntungan King Lian, bahkan jika Raja Abadi Yulan belajar berjalan, itu tidak berguna. Kurang dari sebatang dupa, mata merah di wajah Mulian berangsur-angsur memudar. Satu jam kemudian, kulit Mulian telah pulih seperti sebelumnya, wajahnya memerah, napasnya stabil, dan dia tertidur lelap. Setelah darah kotor di tubuh dibersihkan, Mulian dapat dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya dengan darahnya sendiri. Apa yang terjadi? Melihat Mulian keluar dari krisis, dan belum bangun, Suzimo menoleh untuk melihat keraja periulan, dan bertanya bagaimana Mulian bisa memenuhi tanda darah dan terluka seperti ini. Su Zimo telah bertarung dengan Bloodmark. Bahkan jika kekuatan tempur Bloodmark lebih tinggi daripada Mulian, itu tidak jauh lebih tinggi. Mulian tidak bisa mengalahkannya, setidaknya dia bisa mundur ke seluruh tubuhnya, jadi dia tidak akan terluka seperti ini. Raja Abadi Yulan memiliki ekspresi yang rumit, dan berkata, klan King Lian dan dunia darah memiliki kebencian yang dalam. Awalnya, ada alam King Lian di 3000 alam, tapi kemudian ditelan dan dianeksasi oleh alam darah, dan King Lian yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di laut darah. Kemudian, satu-satunya suku yang tersisa di alam King Lian melarikan diri ke alam bunga, dan dibawa oleh alam bunga. Lambat laun, ada habitat di alam bunga. Namun, suku King Lian langka, dan tidak lagi ada. Di masa lalu, ada hal seperti itu. Su Zimo bergumam pelan. Bagi Mulian, ini adalah kebencian berdarah terhadap genosida. Tidak heran, di Fengtian Realm, Mulian melawan tanda darah, tidak menunjukkan pretensi. Raja Abadi Yulan melanjutkan, dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar air di dunia bunga telah tercemar. Ada sejenis racun kuno, racun hantu, dan banyak orang di dunia bunga tidak mengamati dan menyerap air semacam itu. Satu demi satu mati. Suzimo mengerutkan kening dan bertanya, benarkah darah dunia? Raja Abadi Yulan menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, jenis racun beracun ini sudah tua dan seharusnya berasal dari dunia racun. Racun dunia bawah sangat kuat. Anda dapat mengabaikan alam, bahkan jika raja atau kaisar tidak mengamatinya, itu akan terkontaminasi dengan racun ini dan akan ada masalah kehidupan. Dikatakan bahwa di masa lalu, era dunia racun diberi peringkat oleh jenis racun ini. Salah satu dunia super besar, antarmuka lain tidak ingin memprovokasi. Di dunia bunga, banyak orang kuat telah terjangkit racun ini. Menyinggung masalah ini, raja abadi Yulan sekali lagi mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Suzimo sedikit bingung dan bertanya, "Bagaimana racun semacam ini bisa menyebar di area yang luas di dunia bunga dan tidak ada yang menyadarinya?" Raja Abadi Yulan mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Dia memiliki keraguan yang sama. Mungkin ada kemungkinan racun jenis inilah yang ditanam oleh orang-orang di dunia bunga. Belum lagi tidak ada bukti di dunia bunga, bahkan jika ditentukan bahwa itu dilakukan oleh orang-orang di dunia racun. Berdasarkan situasi dunia bunga saat ini, itu tidak cocok untuk meluncurkan medan perang antarmuka melawan dunia racun. Jika tidak ada krisis pemusnahan, karena racun ini berasal dari dunia racun, mengapa mulian bentrok dengan dunia darah? Su Zimo bertanya lagi. Raja Abadi Yulan berkata, "Hanya ada dua cara untuk menyelesaikan krisis ini. Yang pertama adalah meninggalkan posisi dunia bunga saat ini, memimpin orang-orang yang tersisa untuk pergi, dan membuka antarmuka lain." Su Zimo menggelengkan kepalanya. Cara ini tidak realistis. Bagaimanapun, Huaji adalah antarmuka tingkat tinggi ada banyak suku yang berakar pada posisi mereka saat ini, jadi bagaimana mereka bisa dipindahkan dengan mudah. Terlebih lagi, meski kita pergi, krisis tidak akan benar-benar terselesaikan. Bahkan jika mereka membuka antarmuka baru, mereka dapat menjamin bahwa racun kejahatan tidak akan pergi bersama mereka. Bagaimana dengan cara kedua? Su Zimo bertanya. Raja Periyulan berkata, "Cara kedua adalah menemukan mata air kuno. Dikatakan bahwa mata air jenis ini dapat membasuh semua racun di dunia dan menahan semua racun. Jika mata air semacam ini dapat diperoleh, krisis dunia bunga dapat diselesaikan sepenuhnya." Mendengar ini, hati Suzimo tergerak dan bertanya, "Apa nama mata air ini dan dari mana asalnya?" Tidak yakin. Raja Abadi Yulan berkata, "Aku hanya tahu bahwa mata air semacam ini sangat tua." Bersinar dengan cahaya redup, dan hanya mungkin menemukannya di reruntuhan medan perang tertua. Su-zimo sambil berpikir, "Ketika dewa seni bela diri melakukan perjalanan di dunia neraka, dia telah melihat informasi tentang sembilan mata air neraka." Sembilan mata air neraka berasal dari Styx. Setiap jenis mata air mengandung kekuatan yang berbeda-beda dan memiliki berbagai efek yang aneh. Ini seperti mata air kuning neraka yang bisa menghapus ingatan. Mata air neraka yang pahit bisa sangat merusak ras hantu. Dan di antara sembilan mata air tersebut, ada sejenis mata air yang dapat membasuh semua tanah yang beracun dan menahan semua racun. Jika dia menebak dengan benar, mata air kuno di mulut Raja Peri Yulan pasti mata air neraka. Dia tahu di mana ada mata air neraka, tapi Dewa Seni bela diri sedang mundur. Terlebih lagi, Dong Huang sedang menghadapi krisis, Chang dapat kembali kapan saja, dan Dewa Seni bela diri tidak dapat pergi. Jika Anda ingin masuk ke dunia neraka, anda harus masuk neraka abi dan terjun ke sumur yang kering itu, kali ini Anda tidak tahu apa yang akan terjadi dan kapan Anda bisa kembali. Tidak mungkin bagi dewa seni bela diri untuk masuk kembali ke dunia neraka demi neraka dan mata air terpencil, meninggalkan desolation timur dan dayue. Apalagi mendengarkan arti perkataan Raja Periulan, sepertinya tahu di mana ada mata air neraka. Pernahkah Anda mendengar tentang negeri siang dan malam? Raja Abadi Yulan bertanya. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Raja Abadi Yulan berkata, itu adalah sisa-sisa medan perang kuno. Menurut legenda, selama bencana langit dan bumi, pertempuran besar terjadi di sana, dan banyak orang dari alam gelap dan terang telah jatuh secara bertahap membentuk tempat aneh. Di sana, tidak ada keteraturan dalam pergantian siang dan malam. Mungkin siang dan saat berikutnya akan terjun ke dalam kegelapan. Kudengar di negeri siang dan malam, ada mata air kuno semacam itu. Bab 2960 Dalam hal ini, Dunia bunga harus pergi ke negeri siang dan malam untuk menyelesaikan krisis. Raja Abadi Yulan berkata di tanah siang dan malam, dua kekuatan ekstrim cahaya dan kegelapan hidup berdampingan. Setelah bertahun-tahun berubah dalam beberapa zaman, bidang khusus secara bertahap terbentuk. Raja dan kaisar yang kuat membudidayakan langit dan dunia, dan bidang itu tidak pada tempatnya. Su Zimo mengangguk. Fenomena ini tidak mengherankan. Keberadaan negeri siang dan malam sedikit mirip dengan ranah seni bela diri, dan secara alami akan berbenturan dengan dua kekuatan Dong Tian dan dunia. Raja Abadi Yulan berkata, kekuatan yang tersisa di tanah siang dan malam terlalu menakutkan. Bahkan kaisar dan yang kuat akan membalas jika mereka masuk. Hanya para biksu di bawah raja yang tidak akan terpengaruh terlalu banyak. Mendengar ini, Su Zimo berangsur-angsur mengerti. Roh sejati tidak memadatkan langit gua, karena sifat khusus siang dan malam, dunia bunga hanya dapat mengirim pembangkit tenaga roh sejati ke dalamnya untuk menemukan mata air neraka, dan mulian ada di dalamnya. Raja Abadi Yulan melanjutkan, jadi, kami mengirim sepuluh tim, yang masing-masing terdiri dari sepuluh orang, semuanya dipimpin oleh raja setengah langkah, dan sisanya adalah pembangkit tenaga roh sejati, dan mulian adalah salah satunya. Raja setengah langkah tidak terpengaruh di dalam. Su Zimo bertanya, Raja Abadi Yulan berkata, "Raja setengah langkah adalah semua pembudidaya yang gagal menyerang dunia gua. Mereka hanya memadatkan langit gua yang ilusi, kekuatan langit gua relatif lemah dan tidak akan menimbulkan reaksi yang berlebihan di siang hari dan malam." Dan kemudian Su Zimo bertanya, "Raja Abadi Yulan menghela nafas, tampak sedih dan menggelengkan kepalanya, kecuali mulian yang baru saja menyelamatkan nyawa mereka. Sepuluh tim lainnya tidak memiliki kehidupan yang tersisa." Mereka semua terkubur di tanah siang dan malam. Apakah seseorang di dunia darah melakukannya? Bei Ming Sui bertanya. Raja Abadi Yulan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tim Mulian benar-benar bertemu dengan seseorang dari dunia darah. Adapun sembilan tim lainnya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Mata air kuno tidak dapat ditemukan, tetapi kerugiannya besar, dan dunia bunga tidak berani mengirim biksu ke negeri siang dan malam." Memikirkan krisis di dunia bunga. Raja Periulan mengerutkan kening dan wajahnya penuh kesuraman. Bei Mingxue menoleh untuk melihat Su Zimo, jelas tersentuh. Dalam seni bela diri, dia telah berkultivasi hingga sukses besar dan dapat terus menekan Surgawi yang sebenarnya di periode Kongming. Bahkan jika itu melawan Surgawi yang sebenarnya di periode Sangdongsu, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Hanya saja dia bertahan di dunia pedang sepanjang tahun, bersaing satu sama lain dan menahan diri, tidak dapat menggunakan kekuatan penuh seni bela diri dan kendo dia juga ingin mencari peluang untuk menemukan lawan yang cocok, dan bisa bertarung tanpa syarat. Melawan hidup dan mati juga bisa memberinya pemahaman baru tentang seni bela diri dan kendo. Sebelumnya di alam Fengtian, basis kultivasi Bei Mingsue terlalu rendah untuk memiliki kesempatan bertarung melawan roh sejati tertinggi di dalam. Kemudian, terjadi perubahan besar di Fengtian Realm. Setelah ditutup, 800 tahun telah berlalu dan belum dibuka kembali. Tempat siang dan malam ini memang merupakan kesempatan uji coba yang bagus untuk Bei Ming Sui. Tentu saja, Su Zimo sendiri berencana mengunjungi negeri siang dan malam. Bagaimanapun, Raja Abadi Yulan dan Mulian telah membantunya, dan dia harus maju untuk membantu. Terlebih lagi, jika itu dapat membantu Huaji selamat dari malapetaka ini, itu akan dianggap sebagai kebaikan, jika dia atau dunia pedang menghadapi kesulitan di masa depan, saya yakin Huaji tidak akan duduk diam. Suzimo merenung sedikit dan berkata, di mana tanah siang dan malam, Bei Ming dan aku akan pergi dan melihatnya. Jangan pergi. Mulian bangun dengan santai, hanya mendengar kata-kata ini, dia buru-buru duduk dan menghentikan suaranya. Raja Abadi Yulan juga mengubah wajahnya sedikit ketika mendengar ini, dan menggelengkan kepalanya, Teman Su, kamu baru saja menyelamatkan Mulian, dan kamu telah mencapai isi hatimu. Jangan mengambil risiko untuk kami. Saya di sini kali ini, hanya ingin meminta Velosu untuk mengambil tindakan dan mencoba memperlakukan mulian. Saya tidak punya arti lain. Sulit untuk berbicara tentang bersalah atas bahaya. Suzimo melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, tidak lebih dari usaha kecil. Yang utama adalah memberi Beiming kesempatan untuk berlatih. Selama periode kehampaan dan kegelapan, dia memenggal lebih dari 20 roh sejati tertinggi di medan perang roh-roh jahat, menekan semua musuh yang kuat dengan pangkat yang sama. Sekarang dia telah melangkah ke fase kekosongan gua di bawah gua langit. Siapa yang bisa menghentikannya, Suzimo? Saat ini menyebutnya orang nomor satu di dunia gua tidak berlebihan. Karena batasan khusus dari Negeri Siang dan Malam, Raja dan Kaisar tidak bisa masuk, dia hampir bisa berjalan ke samping di dalam. Teman Su Taois berhati-hati. Raja Abadi Yulan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan tempurmu bisa disebut tak terkalahkan di alam, tapi di Negeri Siang dan Malam. Bagaimanapun juga, ada setengah langkah di dalam gua, dan masih agak sulit untuk menghadapi mereka. Mulian juga berkata, "Tuan Su, Anda belum pernah ke Negeri Siang dan Malam, dan Anda tidak tahu kerumitan dan bahaya di dalamnya. Di Negeri Siang dan Malam bukan hanya pembangkit tenaga antarmuka lain yang harus dihadapi, karena di dalamnya ada reruntuhan medan perang, penuh dengan niat membunuh, dan mengejutkan setiap langkah." Dua kekuatan terang dan gelap bergabung dengan pembunuh dan kebencian di medan perang, dan menjadi makhluk jenis khusus, berkeliaran, dan ketika mereka melihat makhluk asing, mereka akan melancarkan serangan. Makhluk semacam ini pada dasarnya adalah prajurit Yin Kuda Yin, tetapi ia menggabungkan dua kekuatan terang dan gelap untuk membentuk kehidupan yang istimewa. Seperti di alam Dewa Abadi, di medan perang Sura yang pernah dikunjungi Suzimo, ada darah jahat di dalam yang juga bisa mengendalikan Yasha yang telah jatuh selama bertahun-tahun. Prajurit Yin semacam ini sangat kuat, dan masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Picture Immortal. Ditambah dengan aliran konstan, mereka tidak dapat membunuh mereka. Setelah ditemui, mereka hanya bisa melarikan diri jauh. Mulian melanjutkan, lebih jauh lagi, lingkungan di negeri siang dan malam sangat keras, dan mungkin ada bencana alam badai siang dan malam. Dua kekuatan terang dan gelap saling terkait untuk membentuk badai yang cukup untuk menghancurkan semua vitalitas, bahkan daging raja. Tidak tahan. Raja Abadi Yulan dan Mulian tidak ingin Suzimo membantu mereka karena krisis di dunia bunga, tetapi mengkhawatirkan keselamatan Suzimo dan mencoba menghentikan mereka. Suzimo tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, kalian berdua, hati-hati, ini akan baik-baik saja. Suzimo tidak bisa menghadapi bahaya apapun, dan dengan kemampuannya, dia bisa mundur sepenuhnya." Melihat Suzimo telah memutuskan untuk pergi, Raja Abadi Yulan dan Mulian tidak lagi membujuk satu sama lain. Mulian menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tangan sedikit, dan berkata, Tuan Su, aku akan pergi bersamamu. Dia baru saja terpukul keras di negeri siang dan malam dan hampir kehilangan nyawanya, dan sekarang dia mengatakan betapa besar keberanian yang harus dia kerahkan untuk kembali ke negeri siang dan malam. Suzimo hendak berbicara, dan Mulian berkata, Tuan Su, Anda tidak perlu membujuk saya. Bagaimanapun, Anda mengambil risiko demi dunia bunga. Sebagai anggota dunia bunga, saya akan jangan pernah menjauh dari itu. Terlebih lagi, saya tahu perkiraan lokasi mata air semacam itu, dan jika saya memimpin jalan itu juga dapat menghindari beberapa krisis. Suzimo sedikit ragu-ragu, tapi mengangguk. Jaga satu orang lagi, dan bagi sedikit baginya, itu bukan masalah besar. Raja Abadi Yulan terdiam beberapa saat dan berkata, "Sobat Su." Aku akan kembali ke dunia bunga sekarang, dan aku akan mengumpulkan beberapa roh sejati dan raja setengah langkah dari dunia bunga untuk menemanimu ke tanah siang dan malam. Tidak. Su Zimo dengan cepat menolak saat mendengar ini. Merawat Bei Mingsue dan Mulian dengan kemampuannya, itu cukup mudah dilakukan, tetapi untuk melindungi sekelompok besar orang, itu akan sia-sia.